Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Hari ini di hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Cabang Semarang. Dan nanti di live trading kita untuk malam hari ini, nanti kita akan ditemani sama Ardiansah yang akan mengupas analisa secara teknikal. Nah, seperti biasa, karena kita sedang live trading, jadi disclaimer ya, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi di sini kita lebih sifatnya ke edukasi. Jadi pilih sekiranya instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan, karena mungkin Anda sudah hafal ya karakteristik, kemudian saat ini sedang naik atau sedang turun. Nah, seperti itu. Baik, sebelum kita menuju ke live trading di acara utama, kita akan lihat untuk data ekonomi yang diperhatikan untuk hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Nah, untuk hari ini tidak banyak data ekonomi yang dirilis. Yang ada cuman stok cadangan minyak mentah yang akan dilaporkan oleh EIA, Energi Informasi Administrasi ya. Itu nanti akan dirilis jam 21 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Dari prediksinya untuk stok cadangan minyak mentah di Amerika versi EIA ini kemungkinan ada penambahan stok dari laporan bulan dari laporan minggu kemarin itu sekitar 5.068.000 diperkirakan untuk laporan di malam hari ini ke minus 5.680.000 yang minggu kemarin. Untuk laporan di malam hari ini diprediksi naik ke menjadi minus 1.917.000 barel. Jadi minusnya semakin berkurang dari minus 5 juta ke minus 1,9 seperti itu. Dan untuk data ekonomi yang lainnya yang kategori bintang 2 ataupun bintang 3, saya kutip dari investing.com, ini tidak ada, cuma ada laporan stok cadangan minyak mentah itu aja. Kemudian untuk bagi Anda yang barusan bergabung nih di Zoom meeting ataupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia, selamat bergabung. Jangan lupa yang sedang online di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia, di klik loncengnya, subscribe, kemudian like, share, and comment. Seperti itu. Supaya kalau misalnya ada informasi mengenai edukasi dari GK Invest Cabang Semarang, Anda akan mendapatkan notifikasi di handphone Anda. Seperti itu. Kemudian untuk promo, nah ini kebetulan di GK Invest di bulan Juni ini kita sedang ada promo ya, ada tiga promo. Yang pertama itu promo jika Anda deposit atau masuk ya, atau misalnya jadi nasabah nih di bulan Juni, Anda akan mendapatkan fasilitas free swap atau bebas biaya menginap. Nah, ini sangat cocok sekali untuk menambah atau meningkatkan profit Anda bagi Anda yang suka bertransaksi dengan menyimpan open posisi beberapa hari untuk dengan tujuan untuk memaksimalkan profit, atau mungkin Anda lagi terjebak locking, nah buy and sell misalnya. Nah, itu biasanya kan kalau dinamakan dapat apa namanya dikenakan swap. Nah, kebetulan di bulan Juni ini kita ada promo untuk free swap minimal deposit $500. Kemudian untuk promo yang kedua, nanti bagi Anda yang ingin menikmati liburan musim panas, nah kalau biasanya liburan musim panas cuma di rumah saja atau mungkin di dekat-dekat lah ya, seputar kota. Nah, ini GK Invest memberikan paket untuk liburan musim panas ke tempat impian, ke luar negeri, sama ke Bali ya, Pulau Dewata ke Bali. Ada ke Thailand, ke Phuket Thailand, Turki, Istanbul, kemudian Maldives, Kapadokia dan di Dubai. Nah, untuk program ini sudah include semuanya, termasuk tiket pesawat,
kemudian biaya penginapan untuk hotelnya, transportasi, kemudian sarapan pagi, itu sudah include semuanya. Tinggal Anda menikmati liburan sambil jangan lupa bawa oleh-oleh. Nah, itu yang penting karena pasti orang yang ada di rumah akan menunggu dan menantikan pengalaman Anda setelah liburan ke luar negeri. Nah, seperti itu. Untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuannya seperti apa, silahkan Anda menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang atau kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang untuk syarat dan ketentuannya seperti apa nih. Nah, silahkan Anda tanyakan. Itu untuk promo yang kedua. Kemudian untuk promo yang ketiga, selama ini mungkin Anda transaksi XAUUSD atau transaksi emas secara online, buy sell, kayak gitu kan. Nah, untuk periode saat ini di 8, dari 18 April sampai 30 Juni sampai akhir bulan ini Anda bisa berkesempatan untuk trading XAUUSD dan berkesempatan untuk memperoleh emas fisik, emas antam ya nih, LM, emas antam. Jadi di situ sudah ada keterangannya. Misalnya nih Anda deposit katakanlah mungkin 2000 dolar. Nah, berarti Anda berpeluang untuk mendapatkan 5 gram emas ataupun Anda top up ya bagi nasabah yang sudah jadi nasabah dan belum sempat untuk mengikuti program ini, bisa Anda menghubungi tim marketing kemudian melakukan top up senilai nominal yang emas berapa gram nih yang Anda inginkan. Kalau misalnya katakanlah 2000 dolar berarti 2000 dolar itu berkesempatan untuk mendapatkan sekitar 5 gram emas. Dengan minimal lot, transaksi lotnya 85 lot close ya. 85 lot close dan durasi tradingnya 1 bulan. Nah, kita kasih kesempatan durasi trading 1 bulan. Khusus untuk yang top up atau deposit 3.500, 4.000 sampai 5.000 dolar, itu kami kasih kesempatan untuk durasi tradingnya 2 bulan. Jadi agak lama ya. Lumayan dan jumlah lotnya juga lumayan itu. Jangan lupa untuk setelah kalau misalnya nih Anda sudah mencapai jumlah lot nih. Nah, setelah itu Anda segera menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang untuk mengajukan klaim. Oh, misalnya saya dapat 5 gram emas nih dan lotnya juga sudah sesuai 85 lot dalam 1 bulan, kurang dari 1 bulan lah gitu misalnya. Silakan Anda mengajukan klaim dengan memberitahu tim marketing kami atau kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan kita bantu untuk klaim. Karena untuk klaim ini kita kasih batas waktu sampai tanggal 31 Agustus 2022. Nah, itu silakan Anda manfaatkan untuk promo ini. Jadi, silakan Anda pilih mana promo dari GK Invest yang Anda ingin ikuti, tertarik ingin ikuti, silakan kontak person Anda, Anda telepon untuk Anda tanyakan syarat dan ketentuannya untuk lebih detailnya seperti apa. Oke, sepertinya kita juga sudah tersambung dengan Ardiansah. Halo bro, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Rudi. Lagi di Semarang bro ya, lagi di kantor GK Invest. Lagi di GK Pak. Nah ini kebetulan selama ini kalau saya sama Ardiansah kita online-nya Zoom ini lewat luar kota ya. Jadi Ardiansah berada di Bandung, kadang juga di Makassar. Nah kebetulan ini lagi berkunjung di Semarang. Nah ini bagi Anda yang mungkin ingin bertemu langsung dengan Ardiansah, bisa langsung datang ke kantor GK Invest Cabang Semarang di Wisma SBC Jalan Gajah Mada dekat Simpang 5. Nah, yang gampang itu dekat Simpang 5. Ini kalau misalnya Anda dari luar kota yang kebetulan datang ke Semarang, silakan mampir ke kantor GK Invest. Jam kerja ya, jam kerja. Kalau setelah jam kerja ya kantor sudah tutup. Gitu ya, Bro ya. Kalau misalnya ya. Ada yang ingin ketemu ya siapa tahu kan banyak fans klubnya lah ya kan seperti itulah ya. Bisa aja Pak Rudi. Oke, mungkin bisa langsung aja nih bro kita cek untuk analisa teknikal untuk malam hari ini. Siapa tahu kita bisa manfaatkan di sesi perdagangan Amerika untuk malam hari ini. Ya Pak, silakan bro. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi seperti biasa kita live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Malam ini kita live tradingnya langsung dari kantor GK Cabang Semarang. Seperti biasa nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan, terutama kemarin pada saat hasil atau beberapa pair yang masih berjalan sampai hari ini. Jadi seperti biasa, coba kita perhatikan dulu di indeks dolarnya untuk pergerakan malam ini. Kalau kita lihat beberapa minggu atau beberapa hari terakhir ini, indeks dolarnya masih cenderung sideways ya. Kalau kita perhatikan pergerakannya tidak lebih dari 102, masih bergerak di range 100 sampai 102,00 kalau kita perhatikan. Kemungkinan besar untuk di indeks dolarnya malam ini, kalau kita lihat dari sisi time frame daily-nya di teknikalnya, dan kalau kita perhatikan juga di sisi fundamentalnya, malam ini nggak ada yang high impact ya kalau kita perhatikan. Jadi kemungkinan besar ini kita fokus di teknikalnya. Nanti juga ini ada juga pertanyaan dari Pak Mulya. Nanti kita coba jawab Pak untuk analisa USD Kanadanya pergerakannya. Karena untuk USD Kanadanya juga sudah saya buatkan untuk analisa malam ini. Indeks dolar cenderung malam ini kemungkinan besar sampai ke 101,02,17 ya target untuk penurunan di sesi Amerika pergerakan market saat ini. Nah, ini kalau kita perhatikan, walaupun sebenarnya secara fundamentalnya juga kemungkinan besar menunggu data rilis untuk minggu depannya untuk tingkat suku bunga nanti di hari Kamis depan. Nah, ini targetnya untuk target hariannya harusnya ke 102,17. Nah, nanti pergerakannya nanti berada di harga area ini lagi di 102,17 dan 102,36. Nah, ini. Kalau kita perhatikan. Jadi beberapa pair yang berlawanan dengan indeks dolar, terutama di euro, euro USD yang pengaruhnya cukup besar terhadap indeks, kita masih untuk fokus untuk posisi nge-buy. Oke, kita lanjut untuk coba kita lihat dulu di goldnya. Gold sebenarnya ini kalau kita perhatikan di live trading kita kemarin di November bagus ya. Kita kemarin ada posisi sell stop di 1862, target pertamanya itu 1856 dan 1851 ini dapat semua ya targetnya untuk di goldnya. Walaupun secara time frame, kalau kita perhatikan di time frame H4-nya ini gold kita sebenarnya masih cenderung nge-sell ya. Karena secara time frame H4 ini targetnya ke 1828 atau di 1830 untuk target selanjutnya. Nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya di gold ini tinggal kita mencari area titik penempatan stop loss-nya aja sebenarnya. Untuk titik entry-nya kita udah dapat di harga ini di 1850. Sebenarnya ini area titik entry untuk posisi sell. Nanti coba kita lihat dulu. Nah, ini. Karena dengan pola market seperti ini, metode yang bisa kita pakai untuk di gold ini cuma ada dua, sell stop dan buy stop. Agak berisiko kalau kita menggunakan sell limit atau buy limit dengan pola market seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ketemu di H4-nya. Karena kemungkinan ini gold paling bisa sampai di harga area ini ya, di mentok mungkin di 1856. Sekarang harga di 1851, target ke 1856. Nah, ini sampai 1856 kemungkinan besar drop lagi sampai ke harga 1833.
Ini. Jadi dengan pola market seperti ini kita gunakan sell stop. Agak berisiko kalau kita gunakan untuk posisi sell limitnya agak berisiko. Ini jadi untuk posisi sellnya. Belas empat lima, 1853. Ini tanggal kita lihat aja sebentar pergerakannya beberapa menit ke depan. Ya ini tinggal kita lihat apakah bisa untuk kita ngambil posisi sell nanti di harga. Untuk pengambilan keputusan goalnya kita gunakan time frame M30 ya. Untuk posisi kita cari dulu. Jadi posisi yang kemarin kita hapus saja dulu karena udah selesai ya. Ini kita jadi kita buat yang baru dulu. Jadi polanya ini, nah, kemungkinan besar marketnya seperti ini nanti untuk di goldnya. Berarti untuk sellnya kita taruh di sini. Ini tinggal kita lihat. Jadi saya buatkan dulu untuk posisi XAU. Nah, ini sell stop di harga 1845.500. SL di 1853.00, TP ya kita buat dua target ya untuk di goldnya. TP pertama tadi di 1839.500, TP 2 itu di 1833.800. Nah, ini untuk posisi goldnya, tinggal kita nunggu aja. Nah, ini karena kalau kita perhatikan bahwa dengan market seperti ini, jadi polanya ini ada, kita dapat 3 triple top ya nantinya jatuhnya. Nah, nanti nah, untuk nah, untuk posisi goldnya. Jadi metode yang kita gunakan untuk posisi gold malam ini kita pasang sell stop. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat yang beberapa peri kemarin yang kita udah buat ya di Euro GBP. Nanti coba kita random dulu. Coba kita perhatikan di matuan cross rate di Euro Aussie. Ini masih berlaku ya. Kalau yang kita buat di Jumat kemarin ini kita ada posisi buy stop ini baru dapat
Justru ini baru dapat hari ini ya. Kalau kita perhatikan, nah, ini nanti coba kita jawab dari Ibu Vina, Pak, posisi dari Jumat, Euro GBP, sell, Euro out. Oh iya Bu, ini udah masuk ya, Euro outnya yang buy. Perlu diingat Bu, nggak selamanya market itu dalam searah ya. Kalau kita perhatikan, apalagi pada saat kondisi sekarang ini, kita cenderung lebih ke teknikalnya. Apalagi malam ini beberapa berita fundamentalnya nggak ada yang high impact. Yang kalau kita perhatikan. Nanti coba kita jawab dari Ibu Pina ini untuk di Euro GBP dengan Euro Aussie. Nah, Euro Aussie ini udah masuk ya, untuk areanya masih sama. Justru ini baru nyentuh ya harganya. Kalau kita perhatikan, nyentuh di sesi Londonnya kalau nggak salah ini, kalau kita perhatikan. Jadi ini masih berlaku untuk di Euro out. Jadi posisinya masih running. Jadi saya buatkan ulang aja. Or out by di Jumat kemarin di harga kita kemarin ada buy stop di harga 1.48739. Ini masih sama 739 SL di 1.46787, TP satunya 151599, TP 2 1.53970. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk euro out. Ini masih berlaku. Nah, ini. Nah, ini sambil kita jawab pertanyaan, sebenarnya Bu Vina ini kan kita punya posisi euro out, euro GBP, tinggal dipilih aja, nggak usah diambil semua tiga pairnya. Kalau saran untuk malam ini, bagusnya kita ambil ini di euro out, Bu. Bagus ini untuk posisi euro outnya, menarik untuk kita manfaatkan untuk posisi buy-nya untuk malam ini. Fokus di euro out aja Bu malam ini. Nah, ini yang paling menarik untuk ditransaksikan malam ini. Jadi yang belum sempat masuk, tinggal nunggu aja sekitaran harga ini di area sekarang di 4.913. Tunggu aja nanti di 1.4905 atau 4.9100 untuk entry posisi ngebuy. Untuk posisi stop loss sebenarnya ini sudah kita bisa pindahkan sebenarnya di harga area ini. Ini. Nah, kalau kita perhatikan juga ini rasionya masuk ya 1:4, menarik. Ini misalnya sudah bisa kita pindahkan ke 1.4753. Jadi stop loss-nya sekitar 100-an pips, 120 pips, targetnya itu target pertamanya itu sekitar 200, target keduanya itu di 500-an pips. Ini menarik untuk kita transaksikan. Secara aturannya ini yang paling lengkap. Oke, kita lanjut. Euro pound sterling ini udah juga kita buat kemarin ya. Ini kemarin kalau nggak salah dapat harga kemarin ya untuk euro pound sterlingnya. Nah, kalau kita perhatikan ini euro pound sterlingnya ini tinggal kita lihat H4-nya. Jadi yang belum sempat masuk hari ini, karena sebenarnya yang sempat masuk di hari Jumat ini harusnya di sudah trailing stop loss-nya ya. Karena lumayan penurunannya ini hampir 1:1. Kalau kita lihat hampir sekitar 60-an pips. Ini tinggal kita lihat aja ini penutupannya. Close H4-nya. Karena ini bisa jadi untuk penempatan stop loss-nya nanti. Coba kita perhatikan di M30.
ini juga nanti kita jawab pertanyaannya dari YouTube, Euro Jepang Yen. Oh, coba kita ke USD Kanada aja dulu ini. USD Kanada. Ah, USD Kanada. USD Kanada. Euro Pound Sterling-nya kita skip dulu ya. USD Kanada ini menarik ya, Pak. Kalau kita perhatikan, sebenarnya udah saya buatkan tadi ini untuk analisa secara teknikalnya, Pak Mulya. Ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk posisi buy. Nah, ini coba kita lihat di time frame H4-nya. Nah, ini misalnya kalau pola serapi ini bisa kita manfaatkan dengan target ke harga area ini. Nah, ini. Ini targetnya. Target keduanya. TP1. TP2. Coba. Iya. Biasanya kalau marketnya serapi ini stop loss-nya bisa kita tempatkan di bottom-nya sebenarnya. Misalnya. Nah, ini untuk area banyak. Ini bisa kita perkecil time frame-nya ya ke time frame H1. Iya. Nah, ini kelihatan polanya juga di H1-nya. Targetnya stop loss-nya kecil ini sekitar 38 pips, targetnya 78 pips 1 banding 2 ini masuk juga. Ini menarik kita untuk manfaatkan. Polanya seperti ini nantinya. Jadi USD Kanada ini kita fokus nge-buy ya. USD Kanada. Fokus buy. Stop di harga 1.25. Sekarang 2544, kita tunggu di 2558 untuk posisi buy-nya. SL di 1.25229. TP1 kita taruh di 25977, TP2 di 1.26328. Nah, kemungkinan besar ini marketnya dapat untuk ini, area harganya ini dapat malam ini. Tinggal kita lihat, perlu diingat, nyampe di TP1 ada dua opsinya, close di harga area ini atau kita stop loss-nya kita trailing ke harga open-nya ya. Syaratnya seperti itu untuk jika harganya nyampe di TP1. Jadi seperti itu untuk di USD Kanada, Pak Mulya. Lanjut. Coba kita ke oil dulu. Oil.
Crude oil kemarin kita udah buat juga ya, cuman nggak masuk ke harga area sell-nya, kita buat di 115. Ini tinggal kita buat ulang aja dulu untuk crude oil-nya. Coba kita mapping ulang. Nah, cuman harap hati-hati untuk crude oil ini karena sebenarnya kecenderungannya ini harga masih ke 124 ya. Nah, untuk area ideal untuk posisi sisa sebenarnya ini bisa di harga area ini 124. Kita tunggu di harga area ini. Untuk posisi sell-nya targetnya itu di 114. Nanti ini marketnya seperti ini. Salam profit Pak Mulya. Jadi untuk posisi sell-nya ya nggak disarankan di harga sekarang ya, agak berisiko untuk posisi sell. Nanti coba kita lihat dulu. Nah, ini. Nah, kalau kita perhatikan ini masih pelan-pelan ya naiknya. Bisa saja seperti ini nanti ini naiknya. Untuk crude oil-nya. Kita perhatikan di time frame H4-nya juga masih sama, belum selesai. Jadi paling opsinya seperti ini untuk di crude oil. Saya buatkan dulu untuk posisi buy stop-nya. Karena bisa saja ini buy stop-nya yang untuk malam ini ya. Ini buy stop-nya ke harga ini. Ya, kita perhatikan. Berarti untuk posisi buy stop-nya. Tinggal kita lihat. Karena untuk posisi sell-nya bagusnya idealnya untuk sell limitnya nanti tunggu di harga area ini nih. 124. Jadi kita fokus untuk posisi buy stop. Buy stop. Crude oil di harga 121.40. SL di 119.58. TP di 124.00. Kita ambil di 00 aja untuk arah TP-nya. Karena untuk posisi sell-nya yang paling ideal untuk crude oil ini kita tunggu di harga ini sebenarnya di 117. Karena agak berisiko kalau kita nge-sell di harga arah ini. Nanti tinggal kita lihat. Nanti coba kita perhatikan di Jumat minggu ini. Para pergerakan crude oil-nya. Jadi seperti itu untuk crude oil-nya. Oke, kita lanjut. GBP USD. GBP USD ini menarik, kita transaksikan waktu di November kemarin. Kita kemarin ada, coba kita review sebentar ya. Kalau kita perhatikan kemarin kita sempat posisi buy di harga area ini di 2529, targetnya itu di 2562, lumayan kita dapat sekitar 30-an pips untuk di pound sterling-nya. Cuman sejam. Nah, kalau kita perhatikan di pound sterling ini cenderung market malam ini masih sideways ya. Jadi harap hati-hati yang suka transaksi di mata uang atau di pair pound sterling ini harap hati-hati. Karena kalau kita perhatikan ini masih ranging. Nah, ini arahnya belum jelas. Jadi paling kalau kita mau sell
Ini cuman kalau kita perhatikan lumayan ya, 1 dan 4, 14. Ini TP-nya. Nah, ini 25, 14 selnya. TP-nya di 2501 nggak masuk, nggak ideal untuk kita posisi sel. Jadi harap hati-hati ya untuk pound sterling USD-nya, agak berisiko kalau kita perhatikan. Coba kita lihat di time frame ya. Ini kalau kita perhatikan di time frame H1-nya saja sideways ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini sideways. Ideal untuk posisi buy atau sell-nya kita tunggu break ini dulu ya. Nah, ini jadi market sideways itu strategi yang paling menarik dipakai itu buy stop atau sell stop, itu aja sih kalau marketnya lagi sideways. Nah, tinggal kita nunggu break di sini 25 atau 2600 untuk posisi buy-nya, atau kita tunggu di harga area ini 2441 untuk posisi sell stop-nya. Paling strategi ini yang paling cocok untuk pound sterling dalam kondisi pola seperti ini nih. Jangan dipaksakan. XAU ini dari Pak Agustinus. XAU mana tadi XAU-nya? Udah open bro, XAU-nya bro. Oh, XAU-nya udah masuk. XAU-nya udah masuk ya. Udah masuk. Udah masuk. Tinggal kita lihat. Rp18.53.300. Berarti kalau ada spread kita tambah di Rp18.53.700. Nah, ini. Tinggal kita lihat. Kalau ada yang belum sempat masuk, tinggal tunggu aja lagi masuk ke harga ini, 18.45.200 untuk posisi sell. Nah, sambil kita lihat, coba kita ke pair yang lain. Jadi pound sterlingnya kita skip ya malam ini, masih agak berisiko, masih ranging. Euro USD. Kalau kita perhatikan di Euro USD-nya ini kita udah buat ya. Nanti coba kita buat ulang untuk Euro USD-nya karena kemarin udah sempat ini, kita buat ulang aja. Nah, yang suka transaksi Euro nanti boleh ke ini tadi apa ke Euro out ya. Nah, ini. Malam ini kita fokus di Euro out untuk malam ini. Untuk di Euro USD ini kemungkinan besar masih bergerak di harga area ini ya, jadi agak berisiko. Untuk di Euro USD kalau kita perhatikan, nah, kemungkinan besar ini marketnya balik lagi ke harga ini nih. Nah, ini ke sekarang di 1.0727, paling kembali ke 1.0751, habis itu nanti ranging di harga area ini nih. Biasanya kalau pola seperti ini menunggu data rilis biasanya. Jadi posisi buy stopnya itu yang paling aman kita tunggu di kita perhatikan dulu di H4-nya. Kalau H4-nya kita nunggu di harga area ini nih 0766. Untuk yang suka posisi trading dengan strategi swing, tunggu di harga ini 0766 atau di harga ini 0656 52. Masih agak berisiko. Nah, ini kalau kita lihat Euro USD-nya ini ranging ya dari tanggal 24 Mei sampai hari ini masih sama, cuman bolak-balik di harga ini nih.
masih agak berisiko. Nah, ini biasanya ini patternnya kalau kita perhatikan ini jadinya pola ini ya, diamond kayak gini nih. Jadi nanti ini makin mengecil. Makin menyempit ini. Euro USD-nya makin menyempit nanti. Ya, nanti tinggal dilihat yang mana di break. Nah, ini bisa sampai sini. Best stopnya di 0766, targetnya ke 08 ini nanti nih. Untuk di pound sterling, apa di euro USD-nya. Nah, untuk posisi si sell-nya nanti tunggu di harga area ini. Nah, targetnya ini ke area ini. Jadi hampir sama dengan pound sterling USD, euro USD-nya. Marketnya nah masih dalam kondisi sideways ya, masih agak berisiko. Malam ini kita fokus di ini aja, yang tadi, yang udah open. Euro out. Menarik ini untuk kita bisa manfaatkan. Lumayan targetnya. Jadi seperti itu untuk euro USD-nya. Kita tunggu dulu ini. Karena pola market seperti ini masih sama dengan yang tadi, kita opsinya cuma buy stop dan sell stop. Lanjut, coba kita perhatikan dulu di Meta 5GK ya. Coba kita ke indeks. Nasdaq. US. Nah, ini. Nah, yang kemarin kita udah buat ya untuk Nasdaq-nya, posisi ini masih bergerak di harga area sell-nya ya. Ini masih berlaku. Ini sebenarnya kemarin udah dapat untuk area target pertamanya ini di harga ini 12.43. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini marketnya masih cenderung ke area-area ini ya. Ini coba kita buat ulang dulu. Untuk Nasdaq-nya ini masih berlaku. Untuk posisi sell-nya ini stop loss-nya cuman sell limit-nya aja yang kita geser. Nah, ini TP-nya kita gunakan, malam ini kita gunakan dua dua area target di sini dan nah ini. Ini harga area TP2-nya. Ini tinggal kita lihat dulu gold-nya ya. Belum selesai ini. Bentar. Nah, jadi seperti ini untuk USD Nasdaq-nya. Nah, ini berarti kita tunggu di harga ini nih. Sell limit Nasdaq di harga 12.604. Poin kosong SL di 12.8440, TP1 di 12.438 poin kosong, TP2 di 12.271 poin kosong. Nah, ini untuk di Nasdaq-nya, ini bisa kita manfaatkan nanti. Tunggu di harga area ini. Ingat ya posisi goalnya kalau misalkan harganya balik di sini jangan entry lagi ya. Nanti coba kita lihat arah selanjutnya posisi goalnya. Jangan tergesa-gesa untuk ini. Entry lagi. Coba kita pantau dulu.
Pak Firly, USD JPY. Coba kita ke USD JPY. USD JPY. Kayaknya banyak yang transaksi USD JPY ini. USD Jepang yen ini kalau kita lihat, hati-hati ya untuk USD Jepang yen ini, karena kalau kita perhatikan ini kecenderungan masih kemungkinan besar masih ke harga kalau nggak salah di 136 kalau kita perhatikan untuk harga areanya. Coba kita analis secara sederhana aja dulu. Ah, kalau kita perhatikan kemungkinan besar malam ini masih ke harga ini ya, 13484. Ini jadi targetnya itu masih ke harga ini. Nah, ini untuk posisi sell jangan dulu ya. Ini belum ada kelihatan untuk kita nge-sell di USD Jepangnya. Posisi buy-nya coba kita lihat di time frame terkecilnya, M15-nya. M15. Oh, berarti kita nunggu selesai dulu nih H1-nya untuk di USD Japan Yen ini. Apakah bisa kita manfaatkan untuk posisi buy dengan target di harga ini sebenarnya? Targetnya kecil sih sebenarnya, cuma 30-an pips ya. Ini tinggal kita nyari aja nih penempatan titik stop loss-nya aja dulu. Sambil menunggu selesai di H1 untuk di USD Japan Yen-nya. Jadi seperti itu ya Pak Firly, kemungkinan besar ini masih ke harga ini ya, 13486. Ini target pertamanya, target keduanya itu di 136.36. Iya. Nah, karena kalau kita perhatikan sampai di time frame monthly-nya ini masih strong ya, masih strong bullish kalau kita perhatikan. Nah, ini. Jadi harap hati-hati. Nah, kalau kita mengambil volume di bulan April kemarin, kita samain volumenya, berarti sama targetnya sampai ke sini 136.25. Jadi harap hati-hati, ini masih peluangnya ke harga itu masih cukup besar, karena untuk posisi sell-nya ini yang paling ideal dan paling aman itu ya di sini di 131. Kalau kita perhatikan di time frame monthly-nya, tinggal kita breakdown aja sampai ke time frame terkecilnya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi untuk USD Jepangnya ini masih ke 134.78 USD JPY. Masih ke harga 134.780. Break 135.00. Targetnya ke 136.280. Nah, ini. Nah, jadi dua opsinya. Target pertamanya itu ke sini. Untuk USD Japaninnya. Target keduanya itu ke 136.25. Tapi dengan opsi break dulu di 135.00 untuk target selanjutnya ke 136.25. Kalau kita mengacu ke time frame monthly-nya harusnya sampai ke sini nih. 136.25. Ini tinggal kita nyari aja titik entry untuk posisi nge-buy di USD Japaninnya. Nah, ini. Karena pola yang kelihatan ini cuma di time frame H1-nya, berarti kita nunggu dulu selesai ini candle H1-nya. Sama juga. Kalau pemampatan sell-nya sekitar 50-an pips, berarti kita tunggu
nanti di harga area ini nih untuk posisi sellnya. Nah, tapi kalau kita perhatikan kita masih cenderung nge-buy. XAU-nya jangan dulu ya. Kalau misalkan kena stop loss-nya ini jangan masuk dulu. Nanti tinggal kita lihat arah selanjutnya seperti apa. Jadi perlu diingat setiap kita transaksi wajib untuk kita pasang stop loss. Nah, jadi nggak usah tergesa-gesa untuk XAU-nya ya. Jadi tinggal kita perhatikan dulu. Karena kemungkinan besar ini bisa sampai di 153, ranging lagi nih balik 150, 1850. Lanjut kita ke Your GPP. Your GPP kayaknya udah tadi ya. Oh, indeks. Nanti kita ke coba kita gunakan di ini aja. MetaGK. Nah, untuk Nasdaq, Nasdaq udah kita buat tadi ya. Untuk di Nasdaq-nya tadi yes. Nasdaq tadi kalau nggak salah kita 1260. 1260 berarti kita tunggu di harga ini ya, 1260 untuk posisi sell-nya nanti untuk di Nasdaq-nya. Nah, kalau di GK ini kodenya di NQ20R ya. Ini. Kalau kita perhatikan ya, ini ada kodenya NQ20R yang mau coba transaksi di Nasdaq. Nasdaq ini cukup menarik juga. Yang suka transaksi dengan volatilitas tinggi selain gold, ini bisa kita manfaatkan. Nah. Ini jadi kalau kita perhatikan ini seperti ini ya. Masa terburu-buru. Targetnya tadi kita udah buat ke sini dan ke sini. Nah, nanti coba kita lihat. Kita udah buat tadi. Jadi tunggu di 12.600 untuk posisi sell-nya. Lanjut di S&P. S&P 500 ini kalau kita perhatikan masih ranging ya. Tapi kalau kita perhatikan polanya ini nah, ini kalau kita lihat ini biasanya polanya flag. Jadi kenaikannya ini bisa seperti ini nih. Berarti dia aja nanti jatuhnya seperti ini. Nah, ini arah targetnya. Untuk posisi buy-nya ini di harga area ini stop loss-nya kita ditaruh di sini aja karena kalau kita perhatikan beberapa kali mah marketnya coba kembali ke harga area ini ya. Berarti cukup kuat untuk jadi support harga area ini nih. Kalau kita nunggu di S&P. Ini jarang-jarang juga kita dapat pola di S&P nih. Jadi SP50R best stop di harga 4149.88, SL di 4130.30, TP di 4180.10. Nah, ini bagus juga kita manfaatkan untuk di S&P-nya. Menarik. Jadi kita tunggu di harga ini ya, di 4150-an untuk posisi ngebuy kita. Hang Seng ini paling bagus strateginya kita transaksi di pagi ya, di sekitar jam 8 open market-nya. Ini. Coba kita perhatikan dulu.
Oh, kita skip dulu agak berisiko. Dow Jones masih ranging kalau kita lihat di time frame daily-nya. Untuk posisi buy-nya, ini baru kelihatan di time frame daily-nya ya. Berarti kita nunggu untuk harga area ini. Paling nanti coba kita lihat di hari Jumat di live trading selanjutnya. Nah, ini area-area targetnya. Kita harus nunggu di harga area ini nih untuk posisi buy stop dan atau sell stopnya. Kalau kita lihat ini malam ini rata-rata bearnya cenderung ke pola buy stop atau sell stop ya. Kalau kita perhatikan ini USD Kanada Hang Seng Dow Jones. Crude oil. Coba kita kembali ke itu dulu. Goldnya. Kita ke gold dulu coba artikan. Oh, goldnya dikit lagi ya. Goldnya jangan dulu masuk ya. Kalau kena stop lossnya, coba kita lihat dulu, perhatikan. Ibu Vina, crude oil, crude oil. Tadi crude oilnya. Crude oilnya kita udah buat tadi, Bu ya. Untuk crude oilnya ini. Mau di buy stopnya nggak bisa gitu, nggak bisa. Oh, terlalu dekat, deketan kali ya. Terlalu dekat, terlalu dekat dengan harga running, Bu. Oke, ya. Oke. Jadi nggak bisa, nggak bisa. Iya, makanya. Nggak aktif, maksudnya buy stopnya nggak bisa diklik gitu kan. Terlalu dekat masalahnya. Tunggu harganya lewat baru kita buy aja langsung gitu kali ya. Iya, ya, strateginya kayak gitu aja, Bu. Ya, makasih. Iya. Bu Vina, kalau mau nama. Ambil nanti, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya nggak usah terburu-buru, masih ya banyak waktu. Ya tenang-tenang aja, kalau udah lewat ya udah biarin aja. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi setiap kita trading nggak usah terburu-buru, perhatikan selalu pola berapa tadi yang kita. Tadi emas saya nggak keburu masuk, tapi udah kena stop loss ternyata. Oh, emas harga berapa sekarang? Bentar kita lihat. Tadi saya nggak keburu masuk, kata udah kena stop loss ya, nggak tahu. Ya, kena itu. Excel. Keburu balik naik dia, yang balik naik. Kita cek dulu. Coba kita perhatikan XAU-nya. Iya, ini kalau dengan spreadnya harusnya kena stop loss ini. Kan 1853.800 ini high-nya di 1853.35 ya dapat. Kalau yang pasang stop loss di 53.800. Nah, ini kita skip dulu ya. Goldnya jangan terburu-buru, nanti coba kita perhatikan untuk goldnya. Nah, ini masih, walaupun sebenarnya ini belum selesai nih. USD. Nah, ini fokus di sini aja nih di euro out. Menarik ini euro out-nya nih. Yang belum sempat masuk entry di euro out ini. Coba kita perhatikan di time frame. Ah iya. Ini bisa masuk lagi nih. Iya. Sekarang dia 4896 atau tunggu nanti di harga ini ya, 4870 untuk posisi banyak. Jadi euro seperti itu. Ya, mungkin itu beberapa pair yang kita transaksikan. Jadi nggak usah terburu-buru untuk XAU-nya. Jangan masuk dulu ya. Kalau yang udah masuk tadi, kita skip dulu. Kita lihat Jumat, bro ya. Ya, hari Jumat kita masih ada live trading di hari Jumat.
Iya. Ya, mungkin seperti itu, Pak Rudi, live trading kita. Oke deh. Jadi beberapa instrumen juga sudah dianalisakan, kecuali nanti emas jangan dipasang lagi di sell stop di 1845, bro, ya tadi ya. Jangan Ya, dipasang lagi nanti dulu. kita Nah, perhatikan dulu kita arahnya. cek dulu arahnya seperti apa. Nanti kita cepat, nanti kita ketemu live trading, nanti live trading lagi, dan nanti kita akan coba kita analisakan lagi. Kemudian untuk yang lainnya juga sudah dianalisakan beberapa instrumen, ada forex, kemudian ada indeks saham, ada Dow Jones, kemudian DAX, S&P 500, dan di crude oil. Mungkin untuk Bovinam ini terlalu dekat ya, untuk crude oilnya sama Nasdaq ya, Nasdaqnya nggak bisa sell limit, mungkin Ini dengan mungkin harga. bagus, Pak. Bu Vina ini bagus nih euro out-nya. Kalau misalkan belum sempat masuk, ini bisa masuk di euro out-nya. Ya, Kayak oke. euro out tuh dari Jumat udah masuk atau saya udah Oh, berapa udah hari masuk ya? Berarti sudah udah. minus-minus-minus, saya udah dekat nih, Oh. tapi mungkin udahlah biarin dah udah masuk ya biarin aja. Sudah Berarti masuk udah. buy ini, sudah masuk buy ini. Tadi Iya saya ya, bro. cut loss itu, cut loss yang euro GBP, tapi dia turun lagi. Udahlah Oh. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Oke deh. Ya, ya. Nggak apa-apa. Selamat malam, Pak Ya, Andi. gimana? Oh, selamat malam Pak Agustinus. Gimana, Pak? Gimana? Saya kan main di SAW nih. Ya. Saya pakai manual, nggak pakai TP sama SL Oh, gitu Pak. otomatis. Tapi saya manual sih. Ini ada kemungkinan boltnya turun lagi nggak, supaya saya cut loss di angka yang lebih rendah lagi? Kayaknya ini masih bergerak di harga area ini, Pak ya. Kalau kita perhatikan masih di sekarang berapa? Ntar saya perkecil dulu. Coba kita ntar Pak ya. Coba kita lihat. Karena running di 53, bro. Nah, ini kalau kita perhatikan ini bisa saja masih ke ini, Pak ya. Masih ke 55, 1855 untuk di 55. Ini apa targetnya? 55 dan 1858. Cuma saya nggak buatkan untuk posisi buy stopnya kan takutnya kita kita terbatas masalah waktu aja. Berarti baiknya saya cut loss sekarang aja ya, Pak ya? Ya, bagusnya Pak. Udah sebelum terlalu banyak kerugian juga. Karena kalau kita perhatikan atau stop loss-nya buy-nya di harga berapa, Pak? Saya Berapa? ngikut tadi 45. Oh, Nah. 45 berarti bentar. Di 1856 aja Pak taruh stop loss-nya. Oh gitu ya, Pak. Ya, 18. Oke deh. Lapa. Jadi dua opsinya Pak, pasang stop 1856 atau kembali lagi ke harga ini. Tapi sampai jam 10 harganya masih bergerak di 1848, nanti di close di harga itu aja Pak. Sampai jam 10 ya nunggunya Ya, ya. sampai jam 10 Pak kalau misalkan pergerakannya masih di harga area ini nih, 1850, 1848 di close saja. Jangan Oh. diginapkan, Pak. Agak berisiko ini kalau kita perhatikan. Baik, baik, baik. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Sama-sama. Ya, jadi perlu diingat ya, itu yang paling wajib kita selalu kita sarankan ke beberapa nasabah GK, setiap kita transaksi usahakan selalu pasang stop loss dan take profit. Karena itu yang membatasi kita untuk bertransaksi. Mungkin seperti itu, Pak Ardi. Oke, betul sekali, bro. Jadi harus ada batasan untuk base management ya, dan bisa mengelola manage, apa money managementnya, supaya besok mungkin kita masih ada cari peluang Ya, lagi, siapa tahu ada peluang betul yang lah. lebih lagi. Nah, untuk kembali lagi untuk menaikkan equity yang mungkin kena untuk hari ini, kena saya. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Beberapa instrumen juga sudah coba kita analisakan. Pilih salah satu atau mungkin yang menurut Anda instrumen yang terbiasa Anda transaksikan, tidak semuanya harus dipasang pending order. Oke, terima kasih Ardiansyah yang sudah memberikan analisa teknikal. Ya, sama-sama, Pak Ardi. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah online bersama kami di Zoom Meeting ataupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Jangan lupa yang di YouTube untuk di-subscribe, klik loncengnya, di-like, share, and comment. Oke. Saya rasa cukup untuk acara pada malam hari ini. Saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Ketemu lagi insya Allah di hari Jumat untuk live trading bersama saya dan Ardiansah. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat istirahat, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.